물론 몇명 있지만은 그 선수들을 얘기할 수 있는 부분은 아니고, 왜냐면 다른 선수들한테도 사기 진작 문제. Uji coba, Shin Tae-yong sumringah klub kasta teratas Turki dibungkam 3-1 oleh Timnas Indonesia. Semenjak Shin Tae-yong menjadi pelatih Timnas Indonesia, masyarakat menganggap itu ada suatu berkah. Bagaimana tidak, Timnas Indonesia semakin jago dan lihai saat bermain sepak bola di bawah naungan Shin Tae-yong. Beberapa tahun lalu, Timnas U19 melakukan uji coba permainan dengan klub kasta teratas Turki. Berkat ajaran Shin Tae-yong dan semangat para pemain Timnas Indonesia, tim Garuda menang 3-1. Dilansir Bondowoso Network dari YouTube Tune Up Soccer, Timnas Indonesia U19 yang sedang menjalani TC di Turki, langsung membuat kejutan dalam laga uji coba perdananya melawan klub lokal di sana. Secara tak terduga Timnas Indonesia U19 menang 3-1 pada laga tersebut. Bertanding di 5 Football Complex Antalya, Timnas Indonesia U19 menunjukkan permainan menyerang sejak awal laga. Aksi Ronaldo Kwateh yang membuka kemenangan dengan merobek gawang Antalyas untuk U19 pada menit ke-33. Aksi wonderkid Madura United itu kembali membuahkan hasil manis untuk Garuda Nusantara. Beberapa saat kemudian, pada menit ke-39 Ronaldo dilanggar oleh pemain lawan di kotak terlarang. Alfianto Nico Saputro kemudian mengambil tugas untuk menendang sepakan penalti. Eksekusi Nico berhasil menggetarkan gawang Antalyaspor U19 dan memperlebar keunggulan Timnas U19 Indonesia, yakni 2-0. Grup lokal tersebut juga mampu memberikan perlawanan saat berduel dengan Timnas Indonesia U19. Pada awal babak kedua antara Ekspor, Turki U19 mampu menyelesaikan peluang dengan baik dan merobek gawang Garuda Nusantara. Timnas Indonesia tak gentar melawan yang agresif, Garuda Nusantara kembali menemui peluang yang mengancam pertahanan lawan. Pada menit ke-81 Timnas Indonesia sukses mencetak gol ketiga yang kembali jadi dari sepakan Ronaldo. Gol Ronaldo menjadi yang terakhir dalam laga ini, alhasil Timnas U18 menang 3-1 Antalyaspor U19, hasil ini menjadi awal yang manis bagi Timnas U19 dalam asuhan Shin Tae-yong, dalam persiapan jelang Piala Dunia U20 tahun 2023. Ini adalah hasil Timnas Indonesia U19 pada TC di Turki di bulan Desember tahun lalu. Uji coba pertandingan sore hari, Timnas Indonesia U19 vs klub langganan Liga Champion asal Eropa skor 1-0. Shin Tae-yong tidak main-main, kali ini Timnas Indonesia U19 melawan klub langganan Liga Champions asal Eropa dengan perolehan skor sementara 1-0. Pertandingan uji coba antara Timnas Indonesia U19 dengan salah satu klub langganan Liga Champions asal Eropa dilakukan pada sore hari. Tampak di lapangan pertandingan, cahaya matahari sudah redup, namun para pemain Timnas masih terlihat segar dan bersemangat. Dari sisi samping, Shin Tae-yong sedang mengawasi dan mencari titik lemah permainan Timnas Indonesia U19 bersama klub asal Eropa, sebagaimana dikutip Bondowoso Network. Semangat para pemain Timnas Indonesia U19 untuk terus menguasai bola sedikit membuat lawan kelimpungan. Sejak menit pertama, pemain Timnas U19 telah mendominasi laga permainan dengan giringan bola terbaik dan berupaya mendesak lawan. Pada awal pertandingan, Timnas hampir menembus gawang lawan, tepuk tangan yang meriah dari penonton semakin membuat Timnas U19 bersemangat. Skuad Timnas Indonesia U19 telah melakukan permainan kolektif dengan baik dan kerjasama di antara mereka membuat lawan kewalahan. Sehingga dengan kolektivitas pemain Timnas U19 membuat lawan yang sudah biasa ikut Liga Champion tersebut semakin terdesak dan tertekan. Bola itu digiring dengan umpan-umpan yang memukau. Kemudian pada menit berikutnya, bola itu kembali akan menembus gawang, namun pertahanan kiper sangat kuat.
Giringan bola pada menit ini benar-benar membuat lawan kewalahan. Lawan tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan permainan karena telah didominasi. Hanya beberapa detik ketika bola jatuh ke kaki lawan, Timnas kembali merebutnya hingga akhirnya bola dikuasai kembali oleh Timnas U19. Sesuai keinginan Shin Tae-yong, fisik Timnas U19 kali ini benar-benar berstamina seakan tidak ada rasa capek sedikit pun, namun sebaliknya dengan lawan. Skema Timnas yang dahulu bersifat counter-attack, kini berubah menjadi skema ofensif. Semua pemain Timnas bergerak cepat dan menekankan serangan. Tampaknya memang ada pengembangan taktik dari Shin Tae-yong, terutama dari segi gerakan dan kematangan mental pemain. Hanya dalam beberapa hari dan beberapa kali uji coba pertandingan, perkembangan pemain sudah sangat signifikan, Shin Tae-yong benar-benar bekerja keras. Barangkali, inilah harapan pelatih asal Korea Selatan tersebut. STY mengatakan bahwa selama menjadi pelatih Timnas Indonesia, dirinya harus bisa membawa juara Piala AFF Mitsubishi Cup 2022. Desakan demi desakan mulai membuat lelah lawan dan tendangan itu memaksa menembus gawang. Tapi sayangnya meleset, kemudian bola itu kembali digiring lalu diumpan, dan dengan tendangan keras hingga akhirnya menerobos masuk ke dalam gawang lawan. Para pemain Timnas Indonesia U20 akan menjalani pemusatan latihan di Turki dan juga Spanyol. Pada Minggu tanggal 16 Oktober, pasukan Shin Tae-yong yang telah berada di Turki setelah terbang jauh dari tanah air. Selama TC di Eropa, Shin Tae-yong akan menerapkan program latihan yang intensif kepada Ronaldo Kwateh dan kolega. Pelatih Korea Selatan itu menekankan agar skuad Timnas Indonesia U20 bisa bekerja lebih keras, konsentrasi, disiplin, dan berusaha meningkatkan kualitasnya. Sebelumnya Shin Tae-yong juga telah membeberkan targetnya untuk Timnas Indonesia U20 selama TC di Eropa latihan. Pelatih asal Korea Selatan itu menginginkan rasa kepercayaan diri Ronaldo Kwateh dan kawan-kawan bisa terus meningkat setelah melawan tim Eropa. Di lain sisi, Shin Tae-yong juga akan fokus untuk membenahi PR yang masih ada terhadap kondisi fisik para pemainnya. Oleh karena itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut ingin terus menggodok fisik punggawa Garuda Asia. Semua itu dilakukan demi menghadapi event bergengsi yakni Piala Asia U20 dan juga Piala Dunia U20. Kena karma Timnas Indonesia U20, Timnas Thailand U20 gagal lolos Piala Asia U20 2023. Timnas Thailand U20 gagal lolos Piala Asia U20 2023, lantas, apa karma yang dimaksud? Timnas Thailand U20 diduga pernah memainkan sepak bola gajah saat bersua Timnas Vietnam U20 di matchday pamungkas Grup A Piala AFF U19 2022, karena kompak bermain imbang. Sementara itu, Timnas Indonesia U20 dirugikan atas hasil imbang tersebut, meski unggul selisih gol, Timnas Indonesia U20 kalah head-to-head dari Thailand dan Vietnam sehingga gagal lolos ke semifinal Piala AFF U19 2022.